Oke, sobat, kali ini kita coba menentukan gerak dasar suatu bonsai sancang mame ya. Jadi ini awalnya dari cangkokan ya, cangkokan sepergelangan tangan ya. Ini saya buat cuman dua mata waktu itu ya, satu mata ya, pertama dulu satu mata, tapi ternyata dari belakang ini kita lebih dekat ya. Nah, dari belakang ini timbul tunas ya waktu itu. Jadi saya biar ya tunas ini buat stang pertama. Jadi ini stang pertama di belakang, ini stang kedua ya, stang ketiga ya. Jadi seharusnya gerak dasar suatu bonsai itu biasanya stang pertamanya dia di sini ya, stang kedua dan stang ketiga di belakang. Namun ini saya rasa tidak menyalah aturan bonsai ya. Nah, jadi saya buat stang pertamanya di belakang, keduanya di sini ya, ketiga sini, dan ini nanti langsung mahkota. Ini rencananya ini akan saya buat paling sekitar 20 cm ya nantinya. Ini akar sudah saya bentuk ya. Oh, sudah kelihatan akarnya, sudah lumayan besar-besar ya. Batang ini biar timbul karakter tua, ini saya beset ya, saya gores pakai pisau, dan ini langsung saya bentuk. Ini stang, nah, ini stang saya bangun langsung ya. Jadi agar nantinya tidak terlalu lama kita menunggu ya. Jadi tinggal kita ngebalancekan antara stang pertama, stang kedua, dan stang ketiga ya. Jadi stang ketiga ini nanti di los dulu. Karena stang pertama ini masih agak kecil daripada stang kedua ya. Kalau stang ketiga ini pas ya, pas. Jadi udah balance. Jadi kita tinggal menjaga untuk yang ke atasnya. Nah, di sini dah depannya nanti ya. Nah, ini depannya nanti. Ini untuk yang ke atas ya. Ini untuk yang ke atas ini saya los ya. Untuk pembesaran cabang, untuk pembesaran batang, maaf ya, untuk pembesaran batang dan juga untuk menutup kambium yang ada di sini ya. Jadi agar kambium ini cepat menutup ya, karena ini hasil cangkokan awalnya. Jadi buat teman-teman ataupun sobat-sobatku sekalian, membuat bonsai itu harus butuh dengan proses ya, agar menjadi bonsai yang berkarakter dan menjadi bonsai yang apa yang kita harapkan nantinya ya. Nah, oke, ini tahap pertama ya, tahap pertama. Nanti untuk video selanjutnya akan saya buatkan lagi nanti setelah saya potong akar ya. Jadi ini nanti akar ini kan masih banyak yang kecil, ada yang sudah besar ya, nanti mungkin saya potong, nanti akan saya buat video selanjutnya. Oke, situ saja sobatku, semoga bermanfaat. Salam bonsai, salam PPPIW Kanan Indonesia Jaya.